Dia cuma sebulan juga bos, kasihan sebenarnya kalau udah cocok lagi lah datang sebulan. Tapi yang apa tahu bisa buat jembatan, nanti mama bisa nyari kerjaan atau kalau misalnya bos butuh apa gitu, sekiranya papa cocok minta bos minta bantuan apa, papa bisa apa. Kalau kemarin sebenarnya juga suaminya teman aku tuh yang di Cinara tuh sebenarnya suaminya mau ikut kerja juga di situ, tapi ya udah keburu dia jujur. Kebanyakan sih kalau rata-rata ya rata-rata sih kalau pas rezekinya bareng itu. Tapi saya ngapain begini? Ya kan kalau kan nggak itu pak, apa nggak di situ terus, nggak ketergantungan dia kan, nggak cuma tolong dong itu doang udah selesai ya udah, bukan keterikatan sih. Pokoknya sekarang bapak butuh tau kerjaan, cocok harga misalnya, cocok waktu. Oke, udah gitu kan nggak ada ikatan kontrak, nggak ada kayak aku kerja harus sebulan baru digaji nggak tuh. Kan papa gajinya bulan-bulan, kurang. Kalau gaji bulanan buat apa? Aku udah selesai kerja bagus, bayar udah mas ya.
kecuali kerja supir baru ketergantung. Saya pengennya sih kerja dapat duit, promil jalan, suami, pengen gitu tapi ya belum bisa gitu. Dagang ya udah gak bisa dada kalau cuma boleh modal dulu tuh. Itu pelan-pelan mulai yang aku impikan dari dulu dan mulai ya pelan-pelan banget sih emang sih, tapi impianku emang YouTube tuh kegiatan rumah tangga, aku bisa kerjain di rumah dapat duit itu nggak ninggalin keluarga. Banyak youtuber-youtuber yang kontennya keluarga, subscribe-nya yang sampai di fitnah no to you padahal jualan kontennya konten real. Atas banget ini. Dasar kakinya keras juga. Kerasa sakit ya. Kalau ini enggak terlalu.
Mm-hmm.